ini ke bintang tamu kita pada malam hari ini, Adinda. Ini kalau di sini Adinda Thomas ini berhak bertanya. Silakan. Oke, aku mau nanya Cha, tapi sebelum aku menceritakan masalah aku sendiri, aku mau nanya nih, kalau misalnya akibat dari rakus itu apa sih? Wah. Akibat dari rakus, Cha. Akibat dari rakus. Yeah. Sebab rakus pasti ada akibatnya. Yeah. Jangan diremehkan masalah rakus. Karena bisa berakibat yang sangat mematikan. Wah, ada artikel yang bisa kita baca bersama. Ada sebuah artikel menyebutkan suatu saat ditemukan seekor katak jenis ini. Ditemukan mati itu dalam kondisi mulutnya ini penuh dengan makanan. Jadi ada binatang yang sedang dimakan tapi mungkin nggak bisa masuk semuanya. Ya berarti itu karena saluran pernafasannya tersumbat oleh makanan. Nah, sehingga oksigen tidak bisa mengalir dalam tubuhnya sehingga dia mati. Wih, sebentar ini. Sebentar. Anda mengautopsi kata itu. Sampai tahu betul penyebabnya. Enggak, ya logikanya Pak, logikanya orang tersedak aja bisa mati loh Pak. Apalagi kata penuh makanan kan mengalangi pernafasan. Tapi kalau menurut Dinda sendiri kenapa nih kataknya bisa mati? Itu ditemukan mati dan kondisinya penuh makan. Selain takdir ya. Lebih religius ya. Mulai kelontong-lontongan. Mulai dan ngomong kalem. Karena yang dia makan mungkin lebih besar dari ukuran tubuhnya. Oh, melebihi kapasitasnya. Iya, melebihi. Sebenarnya penyebabnya sederhana. Apa tuh? Kenapa kata itu mati? Karena ditemukan. Maksudnya? Kata itu ditemukan mati. Coba nggak ditemukan, kita nggak tahu dia mati atau benar. Boleh. Kalau nggak ditemukan, kita nggak tahu dia mati ya, tahu. Ya kalau misalnya gini nih, berita di koran Bapak pernah baca nggak? Sering. Iya, tapi Bapak paham nggak? Ditemukan seorang mayat, ya kan? Dalam keadaan membusuk, ya kan? Penuh luka tusukan. Kira-kira kenapa dia mati? Ya, karena ditemukan? Dia siapa maksudnya? Ada, Bapak kan kalau baca berita di koran, nih ada seorang mayat ditemukan dalam keadaan meninggal dengan penuh luka tusukan. Menurut analisa dari forensik, mayat tersebut mati karena ditemukan. Masa gitu, Pak? Loh, sekarang pertanyaannya, kalau mayat itu tidak ditemukan, apakah ada ahli forensik yang menyelidiki mayat itu? Enggak ada. Nah, iya. Iya juga sih. Jadi penyebab kematian itu rata-rata karena ditemukan ya, Cah? Iya, kalau nggak ditemukan nggak tahu penyebabnya. Lagian bar, tukang makan kodok lojak ngomong bar. Paham ya? Ini mungkin kita mulai paham, Cah, tapi kayaknya Dinda masih sedikit bingung. Mungkin mau bertanya lagi boleh loh? Aku tuh nggak ngerasa aku rakus ya. Tapi aku mau nanya deh. Aku tuh orangnya nggak bisa diem gitu loh, Cah. Jadi kayak pokoknya apapun... kerjaan apapun aku kerjain, bahkan kerjaan temen aku pun aku kerjain. Dan saking nggak bisa diemnya gitu loh, seneng aja gerak gitu. Apakah itu termasuk rakus atau enggak sih, Cah? Tapi ada hal yang aneh yang saya ambil dari ceritamu. Orang nggak bisa itu harusnya tanya. Iya. Biasakan itu yang pertama. Kamu nggak bisa diem, harusnya tanya kalau nggak bisa. Gimana ya itu? Gimana ya Pak ya? Pak, Bapak pernah ditemukan nggak Pak? Saya doakan Bapak ditemukan deh. Mudah-mudahan ditemukan Pak. Enggak, kita satu studio aja ngerti loh Pak, maksud dia tuh kemana Pak. Maksudnya dia, makanya dia nanya. Mudah-mudahan Bapak segera ditemukan. Nah, Anda kesini kan karena ingin menemui saya. Ya tadi kan dia nanya, udah jelas-jelas. Ya dia bilang gak bisa diem, makanya kalau gak bisa itu maksudnya tanya. Bukan gak bisa, terus dia diem. Dia tuh gak bisa diem nih. Terlalu aktif. Bodoh. Bilang dong gak bisa diem. Tadi kan dia gak bisa diem. Tadi udah ngomong gak bisa diem. Tapi omongan gak bisa diem yang pertama saya kira gak bisa dia diem. Kalau yang kedua jelas gak bisa diem. Kurang sama ngomongnya. Mungkin ini Dinda tadi kurang jelas ngomongnya ya, jadi calontong kurang mengerti. Bukan Dinda kurang jelas, host lu aja kurang ajar. Maklum. Oke lah, berarti salah tadi yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, ini pekerjaan temen Anda kerjain sampai-sampai gitu. Nah ini, saking nggak bisa diemnya, saking banyak aktif, memang kadang-kadang cenderung iseng. Kenapa? Anda ini kategorinya orang yang nggak suka dengan pekerjaan orang lain kalau selesai. Kok gitu, Cak? Gimana? Nah ini pekerjaan temen udah beres-beres dikerjain. Acak-acak lagi. Ini kan dikerjain ini. Gimana sih Pak? Bukan gitu. Dibantu. Dikerjain. Loh,
kalau misalnya nih, Akbar ulang tahun. Akbar ulang tahun nih, ayo dikerjain yuk. Emang kamu dirapiin? Kan enggak dia. Dilempar. Maksudnya Dinda itu bukan dikerjain disengin, tapi dikerjakan sama dia. Oh, dibantuin. Kerjaan temen kamu yang ngerjain. Dari tadi. Dari tadi. Ini memang yang Dinda... pertama tadi saya pikir pekerjaan temen dia kerjain udah beres-beres. Yang memang kedua ya, ini baru jelas nih. Udah baru jelas ya. Oke, boleh. Gimana, Cak? Jadi itu bukan rakus kategorinya. Lalu? Memang kamu orang hiperaktif. Mungkin sebenarnya kalau kamu bekerja di kantor seperti Dinda ini, harusnya atasannya tahu, dia diberi porsi tanggung jawab yang lebih besar. Karena dia punya energi yang lebih. Jangan disia-siakan. Karena kalau energi yang berlebihan itu disia-siakan, maka akan sia-sia. Iya lah. Sungguh sia-sia. Ya, tumben sia-sia doang, Pak. Biasa sia-sia be. itu kan kalau melucu, ini kan serius. Jadi kadang percuma dong, Pak. Kadang percuma dong berarti. Iya. Adanya percube. Itu kan kalau melucu, ini kan serius. Udah mulai ini merasuk, Pak. Iya, Pak. Kelontong-lontongan juga. Kelontong-lontongan. Oke, sekarang saya beri kesempatan kepada penonton yang hadir di studio untuk bertanya nih. Saya mau tanya. Ada penyakit, Ri. Jadi gini, Pak, saya tuh ngerasa masih bingung apakah saya termasuk rakus atau bukan. Saya tuh kalau lagi kondangan itu, Pak, kadang-kadang yang saya tuju tuh bukan pengantinnya, Pak. Tapi? Stand-stand yang ada, Pak. Wih? Gitu. Stand somai saya datengin, Pak. Wih? Somai datengin, apa soto datengin, kambing guling. Semua stand saya datengin, Pak. Itu apakah termasuk rakus, Pak? Wow. Jadi kamu lihat stand bakso, kamu makan. Lihat stand misalnya sate, makan. Makan dia lihat standar. Ini antara rakus sama debus susah dibedakan ini. Maksudnya gimana, Pak? Debus, Cak? Ah, ini stand-standnya dimakan itu. Isinya. Ini ngomongnya gimana ya? Ngomongnya biasa aja. Oh iya, Pak. Gak usah dikasih stand. Ini salahnya situ dikasih stand sih. Gak usah dikasih stand. Lihat bakso, makan bakso. Ah, gak usah dikasih stand. Pakai sebutin langsung makanannya aja. Coba makanannya. Saya tahu sebutin maksudnya. Langsung makanannya aja. Makanan. Ya tapi kan kalau di kondangan makanannya dalam stand. Ya dalam apa namanya? But, Pak. Lihat Pak, gubukan dirimu lagi. Bubukan. Kalau itu bubuk. Ada bubukan itu apa? Yang ada daun, ada bakso, ada somai, ada sup. Jadi begini, masalah Anda itu sebenarnya bukan di mulut. Gimana? Memang kamu makan terus, setiap lihat makanan makan, setiap lihat makanan makan. Masalah utamanya bukan di mulut. Di mana? Di mata. Nah, coba sekali-sekali kehajatan, jangan lihat apa-apa. Pasti gak pengen makan. Coba kalau gak lihat, pasti gak pengen makan. Kalau kecium, Pak, kecium. Baunya, Kak. Nah, ini bahaya. Jadi kalau pertama ya, untuk menghindari supaya Anda tidak terkesan rakus di hajatan, jangan dilihat dulu ya. Iya. Kalau bisa, undangannya pun jangan dilihat. Jadi Anda nggak datang. Nah, setelah ini kita masih akan membahas lebih dalam lagi tentang rakus, makanya jangan kemana-mana, tetap di WB Waktu Indonesia. Bercanda. Emang Bapak pernah ngeliat orang rakus makan pakai sekop gitu, Pak? Pernah ngeliat gitu, Pak? Lah, makanya orang rakus pun makannya kan sesuap sesungguhnya.